adik-adik, kali ini Kak Nila mau membacakan buku cerita berjudul Wally Ingin Melihat Dunia. Buku ini karya Arlin A. dan Farina Rose. Kita baca bersama yuk. Setiap hari, Pus keluar melihat dunia. Ia membawa pulang aneka benda. Wally kagum melihatnya. Dia menjadi ingin juga. Wally ingin melihat dunia. Lihat, Wally meloncat dari keranjang. Mau kemana sih Wally? Kalian tahu nggak? Kita lihat bersama yuk. Wah, sayang sekali. Lihat-lihat. Wally melompati jendela. Mau kemana dia? Kita lihat yuk. Lihat. Wally menuruni tangga. Pus tahu Wally ingin sekali keluar. Dia mendorong Wally ke arah pintu. Bruk. Sayangnya semua itu tidak berhasil. Pus ingin menghibur Wally. Pus membawakan lebih banyak benda. Namun Wally malah semakin ingin melihat dunia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Pus tahu Wally pasti sedih. Hari-hari berlalu. Dan berlalu. Sedih banget nih ya ceritanya ya. Kira-kira apakah mereka berdua, Pus dan Wally, akan selalu bersedih seperti ini? Kita lihat yuk kelanjutannya ya. Pus melihat Wally. Wally tampak berbeda. Pus dan Wally sudah tidak sabar lagi. Tiba saatnya mereka melihat dunia. Cerita selesai. Wow, seru banget. Akhirnya mimpi Wally untuk melihat dunia tercapai. Oh, senangnya. Bagian yang paling Kak Nila suka adalah waktu Pus membantu Wally supaya Wally bisa keluar. Dia mendorong Wally kan, tapi tiba-tiba bruk. Ya, pintunya ditutup. Kasian. Bagaimana dengan kalian? Bagian mana yang paling kalian suka? Ceritakan ya ke mama papa atau kakak dan adik di rumah. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.